Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karya Tukang. Telah kita dengar tadi suara mesin tidak normal, suaranya kasar. Kemungkinan kita akan buka dulu rantai klepnya sudah aus ataupun sudah tua. Kita akan coba buka dulu untuk penutup-penutupnya. Seperti penutup rantai, koper samping, membuka oli dan lain sebagainya. Ini adalah proses membuka baut koper samping. Nanti kita lihat karena umur motor ini sudah hampir 10 tahun lebih, 11 tahun pastinya. Belum pernah diganti untuk rantai ketengnya. Kita akan lihat apakah masih bagus atau tidak, karena suaranya tidak normal lagi seperti suara motor pada umumnya. Oke, kita buka juga untuk koper depan, itu menggunakan kunci L. Oke, inilah rantai keteng yang baru kita beli. Ini sudah kita bongkar, yang lama seperti ini. Sementara yang baru seperti yang sebelah kanan. Kalau kita bandingkan, memang jauh lebih tipis. Untuk yang satunya lagi, geriginya sudah patah. Ini sudah patah satu. Yang barunya seperti ini. Perbandingannya hampir sama, tapi yang lama sudah patah. Oke, kita langsung ganti. Ini kita langsung kita pasang di motor. Yang ini fungsinya untuk mengatur kekencangan rantai keteng. Tapi sebelumnya kita bongkar dulu baut yang sebelah bawah agar rolinya keluar dan bisa kita atur. Karena sebelum baut itu dibuka, maka sulit kita untuk mengatur kekencangan rantai klepnya. Ini sudah pas, bisa naik turun. Sebelumnya kita kencangkan lagi untuk baut tadi. Lalu kita masukkan untuk rantai ketengnya. Kalau saya bilang ini rantai klep, tapi nggak jadi masalah, yang intinya sama, rantai klep, rantai keteng intinya sama saja. Ini sudah masuk. Terus kita pasang untuk gear rantai keteng sebelah depan. Lalu kita masuk untuk penyangga yang di tengah. Ini sudah masuk. Perlu diingat kawan-kawan, untuk gear sebelah depan itu tegak lurus. Yang spi sebelah belakang itu lurus ke depan seperti ini, mendatar. Jadi ini presisi ke depan. Terus yang gearnya itu tegak lurus. Itu pasti pas. Oke, selanjutnya kita akan kencangkan baut yang melekat pada gear depan, lalu kita tutup koper sebelah depan.
Oke kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa kembali di video-video kita selanjutnya.